الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka orang tersebut Allah jadikan memiliki pemahaman yang baik, benar dan mendalam terhadap agama. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan janji atau kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita masih mengkaji, mempelajari dan mentadabburi hadis ke-23 An Abi Malik Al Harith Ibni Asim Al Asy'ari Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam At-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ardi was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal qur'an hujjatun laka aw 'alaika كل الناس يغلو فبائع نفسه فمؤتقها أو موبقها رواه مسلم. Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu sebagian dari iman. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, Al-Quran adalah hujjah yang membelamu atau hujjah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya sendiri, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang masalah tahmid dan tasbih. Bacaan alhamdulillah, bacaan subhanallah. Keutamaan dan beberapa hal yang berkaitan dengan keutamaan, dengan makna dan kandungannya. Kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita, yaitu as-salatu nurun, salat adalah cahaya. Was-salatu nurun, kata Nabi dalam hadis ini, dan salat itu adalah cahaya. Atau salat itu sebagai cahaya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, hadis ini dan hadis-hadis lainnya yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawi yang secara rutin kita pelajari di masjid kita ini, termasuk apa yang disebut oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim, apa maknanya? Maknanya adalah perkataan yang ringkas, yang pendek, tapi maknanya luas dan dalam. Itu adalah salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Mukjizat yang Allah taala tidak berikan kepada nabi-nabi sebelum beliau.
Karena itu Bapak Ibu, nanti kita ketika kita membicarakan tentang sholat sebagai cahaya atau sholat adalah cahaya, maka kita akan dapatkan begitu luar biasa penjelasan para ulama. Sebagaimana juga hadis ini diawali dengan at-tahuru syatrul iman, kemarin sudah kita bicarakan. Kebersihan atau kesucian itu adalah sebagian dari iman atau bagian tak terpisahkan daripada iman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita pelajari dan tadabburi kalimat per kalimat yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Atau salat sebagai cahaya. Mari kita lihat fungsi cahaya. Untuk apa cahaya, Bapak Ibu? Jadi kalau kita perhatikan, cahaya itu di antara fungsilah untuk membedakan antara manfaat dan bahaya. Tanpa cahaya kita tidak tahu benda di hadapan kita ini bermanfaat atau berbahaya, karena kita tidak bisa melihat. Bendanya mungkin sama, besarnya sama, ukurannya sama, baunya juga mungkin bisa sama, ya. Tapi karena gelap, akhirnya kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berbahaya, mana yang bermanfaat. Jadi cahaya itu salah satu fungsinya adalah untuk membedakan antara manfaat dan bahaya. Kemudian yang kedua, cahaya kita gunakan sebagai penerang jalan. Kita berjalan di jalan, kemudian tentu ketika kita berjalan, Bapak Ibu, kita ingin menuju tempat yang akan kita tuju. Jadi maknanya adalah kita punya tujuan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita berjalan, kita punya tujuan, tapi jalan yang kita lalui gelap. Gak usah naik sepeda motor, gak usah pakai mobil, ya, jalan kaki saja, berani. Atau apakah akan sampai ke tempat yang kita tuju, ya, kalau kita berjalan di kegelapan, tentu tidak akan pernah sampai. Jadi cahaya berfungsi sebagai penerang jalan. Kemudian cahaya itu juga fungsinya untuk menerangi tempat, walaupun kita tidak berjalan. Sekarang kita berada di masjid ini, kita nggak kemana-mana. Bayangkan kita, masjid kita ini gelap, tidak sedikit pun tidak ada cahaya, walaupun kita tidak kemana-mana. Sangat tidak enak kalau kita berada di tempat yang gelap. Kita di rumah, ya. Mungkin satu-satunya keadaan yang kita mungkin tidak punya masalah tempat itu gelap ketika kita tidur. Ya. Di WC saja, Pak, di WC. Ya. Kita mengheningkan cipta di WC. Tapi gelap juga tidak enak. Jadi cahaya itu penting, ya, untuk membedakan antara manfaat dan bahaya, sebagai penerang jalan, sebagai kemudian penerang tempat. Nah, yang seperti ini, cahaya yang seperti ini, Bapak Ibu, Nabi gunakan untuk mengungkapkan sholat. As-sholatu nurun, sholat itu cahaya. Artinya nanti sholat itu fungsinya adalah untuk membedakan antara manfaat dan bahaya. Bisa. Di mana hubungannya? Hubungannya sangat terkait dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa aqimis shalah, innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah. Mencegah siapa? Mencegah orang yang mengerjakannya, mencegah orang yang mendirikannya. Dari apa? Satu, fahsya, perbuatan keji. Yang kedua, perbuatan munkar. Apa maknanya kemudian, Bapak Ibu? Maknanya adalah para ulama kita mengatakan orang yang senantiasa mendirikan sholat, dia punya sifat furqan. Furqan. Apa itu furqan?
kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, kemampuan untuk membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang bahaya. Orang yang tidak sholat, yang tidak sholat itu satu, orang kafir. Atau orang mengaku beragama Islam tapi tidak sholat, gak punya sifat furqan. Bapak ibu orang kafir, lihat makanan apa yang dimakan. Mereka tidak akan membedakan makanan yang halal atau makanan haram. Semua yang disebut makanan mereka makan. Yang penting bisa dimakan, dimakan. Gak peduli mana yang baik, mana yang buruk. Ya, bahkan buat kesehatan pun bisa jadi mereka konsumsi. Buruk buat kesehatan, ya. Khamar umpamanya. Kenapa? Furqannya tidak ada. Begitu pula orang yang mengaku beragama Islam tapi tidak sholat, gak punya sifat furqan, sangat tidak hati-hati. Jadi perilakunya pun tidak jauh berbeda dengan perilaku orang kafir. Memakan semua makanan, pokoknya disebut makanan dia makan, yang disebut sebagai pakaian dia pakai, yang disebut sebagai pekerjaan dia lakukan, dia tidak peduli mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Kenapa? Furqannya tidak ada. Nah, kemudian yang kedua, sholat sebagai penerang jalan. Bapak ibu, kita tentu sedang berjalan, sekarang sedang berjalan. Apa yang kita tuju? Kita menuju, yang pertama kita ini sadar tidak sadar sedang menuju pintu kubur atau pintu kematian. Kita sedang antri, menunggu jadwal. Jadi kita sedang menuju, berjalan menuju tempat yang kita tuju. Sebagai penerang jalan, tadi sudah kita permisalkan, kalau kita berjalan di jalan yang tidak, sama sekali tidak ada cahaya, kita tidak akan pernah sampai kepada tempat yang kita tuju. Kita menuju ke negeri akhirat. Negeri akhirat yang kita tuju adalah surga. Karena kita berjalan di tempat yang gelap, maka kita tidak akan sampai ke tempat yang kita tuju. Orang yang tidak sholat tidak akan pernah sampai ke tempat yang dia tuju, kebahagiaan yang kekal abadi. Kemudian di dunia pun demikian. Di dunia, Bapak Ibu, kita hidup di dunia untuk mencari apa? Mencari kebahagiaan. Kita yakin siapapun orang, apapun agamanya, dari suku manapun, bangsa manapun, kalau ditanya Anda ingin hidup bahagia, pasti jawabannya iya. Bagi kita sebagai Muslim, kita meyakini betul kita tidak mungkin bisa hidup bahagia tanpa agama. Kita tidak akan mungkin bisa hidup bahagia tanpa Islam. Kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan kemuliaan tanpa Islam. Inilah makna yang pernah disampaikan oleh seorang pemimpin besar, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, kita ini adalah umat, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah umat yang Allah muliakan dengan al-Islam. Allah memuliakan kita dengan apa? Dengan al-Islam. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Faman ibtaghayna bighayri a'azzalanallahu. Kita adalah umat yang Allah Ta'ala muliakan dengan al-Islam. Maka ketika kita berusaha untuk mencari kemuliaan di luar Islam, pasti Allah akan hinakan kita. Nah, Bapak Ibu, sholat bagian yang sangat penting di dalam Islam. Ketika kita mengerjakannya, maka tujuan kita akan tercapai kemuliaan. Ketika orang meninggalkannya,
dipastikan kemuliaan itu tidak akan pernah dia sampai, tidak akan pernah dia dapatkan. Tujuan yang dia tuju tidak akan pernah dia dapatkan. Kemudian yang ketiga, sebagai penerang tempat. Ini bisa kita lihat juga Bapak Ibu, penjelasannya demikian. Pertama, cahaya orang sholat itu sebagai cahaya di dunia. Cahaya di dunia, kemudian cahaya di alam kubur, dan cahaya di akhirat. Nah, kita bicara masalah tempat. Islam sebagai sholat sebagai pilar penting dalam Islam, kita kerjakan, kita dirikan, kita laksanakan agar kita mendapatkan cahaya di dunia. Hidup kita tidak gelap, hidup kita terarah. Apa yang kita inginkan akan kita dapatkan karena kita terbimbing oleh cahaya yang kita miliki. Kita akan masuk kubur. Hanya ada dua kemungkinan Bapak Ibu di kubur. Satu, nikmat kubur. Yang kedua, azab kubur. Nikmat kubur hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang membawa amal soleh. Karena kita tidak membawa apa-apa di kubur. Ke kubur gak bawa apa-apa. Orang bilang hanya membawa kain kafan. Kain kafan pun akan hancur. Yang kita bawa amal, amal soleh. Kata Nabi, kalau orang meninggal, yang akan mengikutinya tiga. Satu hartanya, dua keluarganya, yang ketiga amalnya. Dua kembali, yang kembali satu keluarga, yang kedua harta. Satu tetap menyertainya, amal. Hanya dua kemungkinan yang kita bawa, amal baik atau amal tidak baik. Ketika kita membawa amal saleh, kubur kita akan terang, bercahaya. Kemarin sudah kita bacakan hadis tentang rihlatur ruh ba'dal maut, perjalanan ruh setelah kematian. Ketika hamba-hamba Allah yang saleh meninggal dunia, setelah dia ditanya oleh malaikat, kemudian dia bisa memberikan jawaban yang benar terhadap pertanyaan yang diajukan, maka dibukakanlah, diluaskanlah kuburnya, ya kubur yang sempit, yang ukurannya tidak lebih dari 1x2, dengan ukuran yang luar biasa, karena disebutkan dibukakan kubur, diluaskan kuburnya sejauh mata memandang, bercahaya. Nah, kemudian tentu juga adalah cahaya di akhirat dengan sampainya kita menuju surga yang kekal abadi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, salat adalah cahaya. Nabi mengatakan salat adalah cahaya. As-salatu nurun. Jadi yang disebut sebagai cahaya itu dalam hadis ini adalah salat. Nabi menyebutkan secara spesifik yang disebut sebagai cahaya adalah sholat. As-sholatu nurun, sholat adalah cahaya. Padahal Bapak Ibu kalau kita periksa, perhatikan Islam, ya, di dalam Islam itu kan tidak hanya sholat, ya. Kita lihat yang cahaya itu apa. Pertama, Allah. Allahu nurus samawati wal ardi. Allah adalah cahaya langit dan Allah cahaya. Sehingga ketika ada perdebatan di kalangan para ulama Bapak Ibu tentang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala, sepulang dari mi'raj, kemudian nanti ada perdebatan sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Perdebatannya seputar masalah akidah. Pertanyaannya adalah apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadap Allah, apakah Rasulullah melihat Allah? Apakah Rasulullah melihat Allah? Para sahabat Bapak Ibu, ini masalah yang sejak
lama diperdebatkan oleh para ulama kita. Apakah Rasulullah SAW melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beliau menghadap Allah di mustawa? Mari kita perhatikan jawaban para ulama di kalangan para sahabat. Sebagian sahabat mengatakan Rasulullah melihat Allah. Ada lagi sahabat yang mengatakan Rasulullah tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah dengan ungkapan nur, cahaya. Allah nur, Allah adalah cahaya. Nurun anna arah. Ya. Cahaya, bagaimana cahaya bisa dilihat? Cahaya, bagaimana kata Rasulullah aku bisa melihatnya? Nurun anna arah. Jadi anna, anna itu artinya bagaimana. Sementara ada juga ulama yang mengatakan Rasulullah itu melihat apa? Allah, dengan redaksi yang sama, cuman bunyinya beda Bapak Ibu. Kalimatnya sama. Kalau yang pertama nurun anna arah hamzah anna. Tapi yang mengatakan Rasulullah melihat Allah, jawabannya sama, nurun inni arah. Kalau anna itu artinya bagaimana mungkin, kalau ini sesungguhnya aku melihat Allah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Tulisannya sama, cuman harokatnya beda. Nurun anna arah, cahaya, bagaimana mungkin aku bisa melihatnya, artinya tidak terlihat. Kalau yang kedua, nurun inni arah, cahaya, benar sesungguhnya aku melihatnya. Baik, bagi kita di sini adalah yang penting kata-kata Allah sebagai cahaya, Allah nur. Yang kedua, Rasulullah juga apakah tidak cahaya? Rasulullah cahaya, ya. Ada ungkapan ini bukan ayat Al-Qur'an tapi ini bait qasidah, ya, bait semacam syair begitu, ya. Bait qasidah, anta syamsun anta nurun. Ya enggak? Ya. Engkau adalah matahari, engkau adalah cahaya. Jadi Rasulullah adalah cahaya. Al-Qur'an apa bukan cahaya? Cahaya yang menjadi, yang menerangi jalan kita. Sunnah Nabi apa bukan cahaya? Cahaya juga. Islam cahaya. Kebenaran cahaya. Ilmu juga cahaya. Ilmu cahaya. Bapak Ibu, suatu ketika Imam Syafi'i, ini kan manusia luar biasa, imam ahli dunia, pemimpinnya seluruh penduduk bumi, ya. Dengan kecerdasan yang luar biasa yang beliau miliki, suatu ketika pernah mengadu kepada seorang guru beliau namanya Waqi', Imam Waqi'. Apa yang diadukan? Susah belajar, Pak. Belajar susah. Menghafal, belajar gak masuk-masuk kalau kita. Menghafal, gak hafal-hafal. Mengadu. Kemudian inilah nasihat sang guru kepada sang murid. Nasihat ini beliau kemudian Imam Syafi'i sampaikan dalam sebuah bait yang sangat indah. Ya. Ini pelajaran pondok dulu. Ya. Hampir 30 tahun yang lalu. Apa kata beliau? Kata Imam Syafi'i, syakawtu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengadukan kepada guruku yang bernama Waqi tentang susahnya aku menghafal pelajaran, menghafalkan ilmu. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Guruku kemudian memberikan bimbingan, mengajariku agar aku meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun. Dan dia beritahukan kepadaku bahwa ilmu adalah nur, cahaya. Ilmu cahaya, Pak. Wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yudhari al-asi.
dan cahaya, cahaya Allah tidak akan pernah didapatkan oleh orang yang suka berbuat maksiat. Ini sebenarnya kunci, Pak. Kita menuntut ilmu, kita belajar, ya. Wabil khusus para pelajar kita, mahasiswa kita, dan kita semua. Karena kita tidak pernah melepaskan posisi kita sebagai thalibul ilmi sampai kita masuk untuk liang lahat. Kita harus memahami thalibul ilmi itu tidak harus di bangku sekolah, di bangku kuliah. Setiap hari kita thalibul ilmi dan kita tidak pernah melepaskan posisi kita, status kita sebagai penuntut ilmu. Karena keutamaan yang luar biasa. Jadi kalau kita mau dapat ilmu, ya hati-hati terhadap maksiat. Kalaupun terjerumus kepada maksiat karena kelemahan kita, segera taubat. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mengerjakan amal saleh untuk menghapuskan dosa tersebut. Baik Bapak Ibu, ini semua disebut sebagai cahaya Allah, Rasulullah, Al-Quran, Sunnah Nabi, Islam, kebenaran, ilmu, semua cahaya. Tapi Nabi katakan as-salatu nurun, salat itu cahaya. Apa rahasianya? Tentu ada rahasianya, karena Nabi sekali lagi punya jawami'ul kalim yang kata-katanya itu luar biasa, ya. Bapak Ibu, ini persis seperti Nabi pernah mengatakan al-hajju arafah. Al-hajju arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Padahal kita tahu haji tidak hanya wukuf di Arafah. Haji itu ada ihramnya, ya. Ada tawafnya, ada sa'inya, ya. Ada mabit di Mina dan lain sebagainya. Tapi Nabi mengatakan al-hajju arafah, haji adalah wukuf di Arafah. Lalu para ulama menjelaskan, oh ternyata wukuf di Arafah ini luar biasa. Ini karena pentingnya wukuf di Arafah sampai Nabi mengatakan haji itu ya wukuf di Arafah. Sehingga dalam kondisi apapun para ulama mengatakan seorang yang mengerjakan haji dia harus secara fisik hadir di Arafah. Walaupun sedang sakit, sedang sakit, wanita haid, ya, yang penting fisiknya harus berada di padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Begitu pun Nabi juga pernah mengatakan, hadis yang sudah kita pelajari, ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Kita Bapak Ibu, siapapun kita pasti tahu yang namanya Islam isinya tidak hanya nasihat, Pak. Islam itu kan ada rukun Islam. Rukun Islamnya ada 5. Ada rukun iman, ada 6. Sudah 11 belum yang lain-lain, ada jihad, ada talabul ilmi, ada birrul walidain, bakti kepada orang tua, ada silaturahim dan banyak lagi yang lainnya. Tapi Nabi katakan ad-dinun nasihat. Agama adalah nasihat. Bapak Ibu, para ulama kita menjelaskan itu artinya nasihat ini memang sangat penting sampai-sampai Nabi mengatakan agama itu ya nasihat. Saling menasihati, itu pernah kita katakan. Ketika Rasulullah mengatakan agama dan nasihat, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Nasihat itu siapa? Lalu Nabi mengatakan lillahi wali kitabi, wali rasuli, wali a'immatil muslimina wa amatihim. Nasihat untuk Allah, Rasulnya, untuk kitabnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awam di antara mereka. Nasihat untuk Allah, Rasul dan kitabnya, maksudnya iman. Bapak dan Ibu yang mulia dan santun, jadi kembali kepada as-salatu nurun, salat itu adalah cahaya. Jadi secara spesifik Nabi mengatakan sholat itu adalah cahaya, artinya sholat ini luar biasa. Sholat ini luar biasa yang sama sekali tidak boleh dianggap enteng, dianggap remeh. Ya. Kedudukannya luar biasa sehingga Syed Shafiq di dalam fikih sunnah yang setiap Selasa kita pelajari di sini, beliau katakan tidak ada satu ibadah pun di dalam Islam yang kedudukannya melebihi sholat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita bicara tentang kedudukan sholat.
Ada Bapak Ibu, ini penting sekali kita bicarakan karena ada fenomena di tengah masyarakat yang tampaknya tidak menganggap sholat itu sebagai sesuatu yang istimewa. Sholat itu mungkin biasa-biasa saja yang boleh dianggap enteng, boleh dianggap kedudukannya tidak dihargai. Dan itu Bapak Ibu sudah Allah isyaratkan sejak turunnya Al-Quran, sejak lebih daripada 14 abad yang lalu Allah sudah sampaikan nanti akan ada generasi yang suka meremehkan sholat. Kita lihat ayat di dalam surat Maryam ayat 59, Allah berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَطَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datanglah sesudah mereka, datang suatu generasi. Khalful itu artinya pengganti. Jadi ketika ada sekarang ada generasi, kemudian generasi datang berikutnya, generasi pengganti ini, ya. Jadi kata khalifah itu artinya pengganti, Pak. Khalfun khalifah itu artinya pengganti. Para pemimpin, ya. Pemimpin kaum muslimin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut khalifah. Kenapa? Karena mereka menggantikan Nabi. Bukan menggantikan sebagai nabi, tapi menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin umat. Maka khalifah kita kenal ada khalifah, ya. Istilah khalifah. Ini istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang Syiah tidak mengakui istilah khalifah. Mereka mengatakan imamah. Kalau kita sama, ya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini tidak ada perbedaan antara khilafah dengan imamah. Khilafah itu sifatnya, kedudukannya, orangnya namanya khalifah. Imamah posisi kedudukan, orangnya namanya imam. Jadi khilafah dengan imamah sama. Walaupun kemudian nanti ya akhir-akhir ini istilah khilafah ini akan jadi bahan perdebatan. Ya. Uniknya yang memperdebatkan orang itu orang yang tidak mengerti khilafah. Yang meributkan khilafah, istilah khilafah, momok yang menakutkan.